kembali lagi bersama gua si Meow Alu. Kali ini gua akan mencoba bermain game Join and Clash 3D. Dan kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah bermain game mobile horror, teman-teman. Kali ini gua pengen istirahat terlebih dahulu, ya kan? Menenangkan jantung saya terlebih dahulu, teman-teman, dari game-game horror, dan kita bermain game kasual yang santai. Dan kali ini gua sudah menemukan game Join and Clash 3D di top free Google Play. Nah, kita lihat ya, teman-teman, apakah gamenya sebagus itu makanya dia menjadi top free di Google Play. Dan game yang satu ini juga mengalahkan game-game yang populer yang lainnya lagi, seperti ada PUBG, terus ada Mobile Legends, terus ada Clash of Clans, dan masih banyak lagi ya, teman-teman. Cuma memang ini game belum bisa mengalahkan FF ya. Ya udah, langsung saja teman-teman, kita akan mencoba game yang satu ini dan hold and drag to move. Jadi gamenya cukup gampang, teman-teman. Kalian tinggal arahin aja ke beberapa orang yang ada di depan kalian supaya kalian bisa menambah pengikut kalian untuk mendapatkan castle yang ada di depan sana. Oke, kita berangkat teman-teman bersama teman-teman kita dan wih, easy peasy, lemon squeezy. Kita langsung mendapatkan suatu kastil dan mereka joget-joget, guys. Oke, gue terusin terlebih dahulu. Oh, kita juga bisa mendapatkan gift ya, yang dimana karakter kita nanti akan mendapatkan hat atau topi. Best reward. Apakah yang akan kita dapatkan? Sebuah helm gladiator. Oke, kita coba ya. Oh, masih bisa 3 kali, guys. Ya, cuma duit. Tapi gak apa-apa, kita sudah mendapatkan helm ya. Ya, sudahlah, no thanks. Oh, langsung terpakai ya teman-temanku sekalian. Tunggu dulu, gue mau lihat yang lainnya. Tapi sudah terlanjur, ya sudahlah, next round saja. Ini sudah di level 3. Oh ya, by the way, tadi gue mencoba level 1 ya teman-teman, untuk mencari tahu gamenya sebenarnya seperti apa. Wow, ada raksasa. Ada titan, teman-teman. Titannya pakai ayam dong kepalanya dia. Pakai topi ayam, ya ampun. Menang lagi teman-temanku sekalian. Pantesan aja ya teman-teman, game yang satu ini tuh top free di Play Store. Ternyata gamenya memang kasual sekali dan gampang banget untuk dimainkan. Tapi gue nggak tahu sih sampai level berapa ya ini teman-teman. Oh, kita bisa building. Nice. Tapi boleh nanti nggak kita buildingnya? Saya mau meneruskan apa lagi nih? Apa lagi nih teman-temanku sekalian? Oh, kita bisa tembakan seperti itu, guys. Oke lah kalau begitu, kita tembakan terus-menerus. Jangan ada yang bisa menembus kastil kita, teman-temanku sekalian. Kita harus mempertahankan kastil kita dengan baik dan benar. Ayo Meow Owl, you can do it. Nice sekali. Easy peasy lemon squeezy. Dan kita mendapatkan uang. Gue juga mau cari tahu ya teman-teman. Gue kan kalau nggak salah tadi dapat bonus. Watermelon nggak tuh? Oke, kita klaim aja ya. Lebih lucu. Ya, pengen gue lihat watermelonnya. Tiba-tiba langsung lari dia, guys. Ya udah gak apa-apa, kita teruskan lagi. Langsung menghindar. Dan tara, Japan. Kita melawan Japan, teman-temanku sekalian. Ayo. Yeay, kita menang dan mendapatkan kastil lagi ya, teman-temanku sekalian. Udah kayak Genji ya. Gimana sih Genji, gue juga lupa ya teman-temanku sekalian. Pokoknya ekspresi mereka tuh harus serius dan juga sok-sok garam. Nah, hora seperti itu. Meow Owl, Meow Owl. Oh, ada surprise box. Coba kita open. Ya lama opennya. Ya udah nanti aja. No thanks. Oke, teman-temanku sekalian. Oh, gue bisa upgrade attack gue. Gue bisa upgrade berapa banyak gue mendapatkan uang. Dan juga gue bisa upgrade shield gue ya. Terus ini juga ada skin yang dimana kita bisa memakai skin-skin yang sudah kita dapatkan. Terus ini kastil kalau misalnya kalian mau rubah-rubah kastilnya, teman-teman. Dan ini kalau misalnya kalian tidak mau ada iklannya ya. Dan gimana kita coba untuk upgrade attack aja terlebih dahulu dan juga duit ya. Oh, senjatanya mereka tuh. Jadi kalau gue upgrade, mereka pegang baseball. Coba gue upgrade lagi. Oh, enggak, ding. Gue kirain akan berubah gitu loh. Jadi apa? Jadi pedang atau jadi kapak, golok. Wah, ya udah. Kita lanjutkan lagi, teman-temanku sekalian. Sepertinya kita harus mencari pengikut terlebih dahulu. Dan mendapatkan sebuah kunci. Dan habis itu, ada sebuah bola yang bisa kita lewatkan. Kita pencet. Nice. Hora. Berantem lagi. Come on. Kita semua pasti bisa. Walaupun tidak ada ototnya ya. Karakternya ada di atas kastilnya.
Oke. Easy peasy lemon squeezy. Kita dapat topi Indian ya teman-teman. Sayangnya gue tidak mengaktifkan wifi gue supaya tidak ada iklannya teman-teman. Dan gue gak bisa claim. Tidak. Ini game seru sih kalau misalnya di live streaming ini. Jadi pengen live streaming tapi nantilah ya. Oke, maju saja teman-teman. Kita akan mencoba untuk mengambil pengikut-pengikut Meow Au. Come on, Milovers, Milovers, joinlah dengan Meow Au dan kita akan berantem. Come on. Ada raksasa di depan sana memegang bom. Come on. Wah. Teman-temanku. Tidak. Mereka semua terluka. Oke, untung saja kita berhasil ya, teman-teman. Yuk. Hancurkan. Untung saja saya mendapatkan dukungan dari Milovers. Nice sekali. Kita bisa build lagi. Oke. Gua akan coba build ya, teman-teman. Mungkin pakai ini yang merah. Oh. Nice. Hah, attack now. Nanti aja dong. Masa gua attack base gua sendiri, guys? Udah, nanti aja. No thanks. Terima kasih. Oh, sekarang bonus level yang dimana kita harus mendefend kastil kita ya, teman-teman. Jangan sampai kastil kita ini diambil sama cecunguk-cecunguk nih, guys. Tidak boleh diambil sama cecunguk-cecunguk. Yuk, mari kita defense mati-matian. Oh no, yang di sini. Tidak. Oke, okay, nice. Nah, mantap. Come on, satu lagi, Mio. Oh, ini. Boom. Yes. Woo, tidak bisa ditembus dengan mudah ya. Mantap sekali. Dance yang unik banget ya, guys. Pengen gue coba, ya kan? Tapi kalau gue berdiri, nanti cuma setengah badan gue doang yang terlihat. Ada. Oke. Okay. Bunny. Selanjutnya kita akan mendapatkan bunny ya, teman-temanku sekalian. Oke, okay, sekarang gue mau coba upgrade attack gue lagi. Nah, tuh kan berubah ternyata, guys. Oh, I see. Jadi setiap beberapa level, pedangnya akan berubah. Kalau misalnya shield, bisa nggak kita pakai baju gitu? Oh, kita pakai shield ya. Shieldnya Captain America nanti. Oke, langsung saja kita akan maju lagi. Serang! Ayo pengikut-pengikutku, ikut aku. Nice sekali. Hati-hati. Oip. Wih, nice sekali. Berantem. Woo! Kita berantem teman-teman dengan yang berasal dari Brazil. Terima kasih. Meow Au sudah menang di sini. Arigato gozaimashita. Yuk, mari kita lanjutkan untuk mengambil kastil selanjutnya. Let's go. Ulala. Let's go. Ulala. Oh, kita bisa mendapatkan hadiah lagi. Oke. Okay. Kita buka lagi. Ini yang terakhir. Oh, tidak. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Setahu gua, game ini itu semakin hari akan semakin susah ya, teman-teman. Jadi, kita harus benar-benar berhati-hati untuk bermain. Gua akan naikin level up this one and level up this one. Let's go. Let's move it. I like it, move it. Okay. Hati-hati. Teman-temanku. Hampir saja mereka gepeng, guys. Dan maju! Woo! Kita berantem untuk mengambil sebuah kastil dan easy peasy lemon squeezy. Pantesan aja dia top free ya. Gampang untuk dimainin dan seneng juga gua maininnya. Oke. Okay. Oh ya, by the way teman-teman, buat kalian yang mau bermain ini game, kalian langsung cek aja di description di bawah ya. Gua udah siapin link untuk kalian download, dan kalau misalnya kalian mau cari langsung dari App Store atau enggak iOS kalian play. Tuh, gue jadi lupa. Play Store sama App Store. Nah, itu dia ya. Langsung aja kalian cek ya, teman-teman. Namanya Join and Class 3D. Dan lanjut lagi, teman-temanku sekalian. Nah, seperti yang kalian lihat, sepertinya ada rintangan. Wow. Oh, no. Oh, untung aja bisa lompat. Oh, gue miss satu. Kurang satu ya, teman-teman. Oke. Kita berantem terlebih dahulu. Oh, nice. Oke, ambil di sini. Sayang sekali teman-temanku. No. Wow, rame banget. Oke, langsung saja. Wah, kita melawan wizard teman-teman. Untung saja kita rame ya, dan wizard tersebut bisa dikalahkan. Tunggu, karakter gue mana? Ya, karakter gue meninggal kayaknya. Kasian banget karakter gue. Tidak, karakterku. Kayaknya lebih enak. Oh ya, merah aja kali ya teman-teman, biar setema lah. Masa warna ini kurang setema ini aja. Oke, kita bangun lagi. Attack? Hah? Bisa gua attack? What is this? Coba attack. Hancur. Attack. Wow. Oh, dapat kunci. Attack. Nice. Oh, dapat kunci lagi.
Oh, ini mapnya orang lain, guys. Baiklah, kalau begitu udah segitu aja cukup. Nah, sekarang babak bonus lagi, yang dimana kita bisa tembak-tembakan untuk menghalangi orang-orang ini untuk masuk ke dalam kastil gua ya. Tidak akan gua biarkan. Mantap, itu cuma satu doang, woi. Itu cuma satu doang, woi. Woi, oh no. Dia masuk, teman-teman, kurang ajar banget. No. Itu yang gede, hati-hati. Itu yang gede, hati-hati. Kurang ajar banget, sisa satu doang tadi tuh. Gara-gara dia, konsentrasi saya terpecahkan. Dan yang gede, berapa kali tembakan itu sampai dia tumbang, teman-teman. Kurang ajar banget. Oke, berarti gua harus lebih kuat lagi ya. Mengesalkan sekali. Oke, gua akan coba buka dengan carian tadi. Yeay! Dapat topi Mexican ya. Biasanya orang Meksiko suka pakai topi seperti ini. Keren juga nih topinya. Mantap sekali. Oke, guys. Skinnya, gua bisa open. Tapi mahal banget, 1000. Ya, nanti aja ya kalau begitu, teman-teman. Coba kita maju, dan seperti yang kalian lihat di depan sana, ada banyak banget orang yang menunggu kita. Apakah yang akan terjadi nih, guys? Oh no, bisa gua lompatin gak? Oh, bisa dilompatin. Bye-bye. Oke, okay, nice. Oke, okay, maju lagi. Come on, hati-hati. Hati-hati, no. Oke, okay, sip. Up. Ini dua. Yang sebelah situ ada pegang pisau masalahnya. Pegang pedang maksudnya. Wow, rame. Tapi tenang, Meow Auk lebih banyak. Ayo kita halakan. Nice sekali. Mantap. Oke, ini udah level berapa ya? Ketagihan mulu gua mainnya. Satu game lagi ya, teman-teman. seru sih. Game-nya seru. Oke. Oh, sudah level 11. Baiklah kalau begitu. Apakah ini akan menjadi episode terakhir? Bukan. Level terakhir maksudnya. Mungkin di angka kesukaan gua kali ya, teman-teman, di level 13. Oke. Yuk, mari coba kita maju lagi. Gua mau upgrade shield gua, siapa tahu aja bisa berubah. Berubah menjadi biru. Kalau misalnya gua upgrade senjata gua, belum ya. Sayang sekali. Ya sudah, yuk, mari kita maju. Pertama-tama mungkin gua akan tekan ini. Ya! Bukan begitu, Myong. Ternyata ada sebuah trap, guys. Oh, tidak. No. Ya, teman-teman gua banyak yang meninggal. No. Oh, teman-teman. Tolong kami. Oh, no. Nice. Cukup banyak. Waduh. Gimana nih, teman-teman? Sama-sama banyak. Apakah Meow Auk bisa mengalahkan mereka? Sedikit lagi. 3, 2. Oh, masih ada 4 orang perkasa, teman-teman, di grupnya Meow Auk. Dan kita bisa mendapatkan kastil tersebut ya. Mantap sekali. Seru. Level 12. Yang pastinya akan semakin susah. Gua upgrade terlebih dahulu pedang gua. Siapa tahu aja berubah menjadi kapak geni. 2, 1, 2. Let's go. Mari kita jalan-jalan terlebih dahulu. Oke. Ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jangan ambil bom. Oh, ambil bomnya ya. Oke, gue kirain gak boleh ambil bomnya ya. Wow. Oke. Satu lawan satu. Oke, sini. Ada yang pakai. Wow, tunggu dulu. Ada yang pakai arrow. No. Try out. Come on. Nice. Untung aja kita keroyokan ya, guys. Kalau nggak keroyokan, kita pasti kalah. Wih, karakter gue masih hidup. Mantap sekali. Oh, kita bisa build lagi. Build apa lagi nih kita, guys? Saya suka cannon. Atau crossbow. Mungkin crossbow kali ya, guys. Lebih lucu crossbow. Oke, attack lagi. What? Wow, kita bisa attack punya musuh. Nice. Udah, terima kasih banyak. Dan sekarang, kita defense lagi ya, guys. Nih, kita lihat apakah Meow Auk bisa mendefense tempat ini dengan baik dan benar. Karena kalau dilihat dari performance-nya Meow Auk tadi, sungguh amat buruk ya. Come on, Meow Auk. You can do it. I know you can do it. Jangan miss fokus, Meow Auk. Ayo dong, fokus. Nice. Itu ada yang besar di belakang sana. Come on, kita coba. 1, 2, 3. Oh, berarti 3 kali ya. Pegang pedang Minecraft. Wow. Dia pegang pedang Minecraft. Mantap. Oh, ini dia. Level terakhir kita, teman-temanku sekalian. Akan menjadi level yang susahkah atau mungkin gampang? Let's go. Mari kita maju.
sabannya. Wah, rame. 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 Now. Now. Ya, teman-teman gua. Ayo. Oh, now, teman-teman gua. Pada kalah semuanya. Tidak. Itu tombol apa nih? Wah. Jangan digituin, Miao Auk. Ya, maafkan saya. Oh, no. Kita cuma tinggal sedikit. Ah, sepertinya kita bisa kalah, Bung. No. Apakah ini kekalahan pertamanya, Miao Auk? Ah, ternyata benar, teman-teman. Ini adalah kekalahan pertamanya, Miao Auk. Tapi, namanya gamer, ya. Tidak akan menyerah semudah itu. Kali ini gue mau begini aja deh. Oke, sudah selesai. Mari kita coba ulangin lagi guys ya. Level 13 ini gak terima gue. Masa kita kalah? Oh beda ya. Jadi beda dong guys. Nice. Rame dong. Kita rame guys. Wonderful. Alright. Arigato gozaimasu. Oke, hati-hati ada bola-bola mematikan. Hap. Nice. Sudah. Udah pasti menang ini guys. Guys, sisa 3 mereka loh. Arigato gozaimasu. Baiklah teman-temanku sekalian, bagaimana menurut kalian untuk game Join and Clash 3D yang satu ini? Kalau misalnya kalian mau download, silahkan ya. Sekali lagi ada link downloadnya di description di bawah. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini. Kalau misalnya kalian sudah pernah bermain game yang satu ini, coba komen di bawah teman-teman, kalian sudah sampai level berapa ya? Apakah kalian suka gua nerusin game yang satu ini atau tidak? Mungkin kalau gua live streaming, gua akan terusin. Tapi kalau gua nggak live streaming, ya gua nggak usah terusin ya teman-teman. Tapi ini game cukup seru juga ya, apalagi kalau misalnya kita bermain nanti pakai no ads. Gua nggak tahu sih ini berapa duit, tapi ya sudahlah. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini, dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah, bye.